Waalaikumsalam. Oke, monggo monggo Mas. Subay ya, Subay. Kita COD di Mioli ini ya, stasiun Mioli. Stasiun Mioli. Lek kepengin banter, irit, ga enak asepe, numpak oceleng, Mat. Ya, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kali ini saya mau mereview stok terbaru ya. Dokter baru di tempat kami. Di sini ada SJM ZS ya. ZS. Sebelum lanjut videonya, saya beritahukan ya, untuk syarat pembelian untuk pakai penjamin ARC sama nomor telepon. Yang mau pakai nama sendiri silakan siapkan ARC Genpoka. Incang nomor telepon ya, incang itu stempel nama, kalau tidak ada nanti saya buatkan, dan bergaransi 3 bulan ya. Dalam masa garansi tolong apabila terjadi kendala suatu apa, motor terasa mas ini nggak penak gitu ya, ada keluhan apa, tolong dibicarakan sama saya ya, hubungi saya ya. Nanti kalau ada ngomong sama saya, nanti kan tak suruh ke sini, bawa sini, ini di bengkel sini, langsung ditangani sama mekaniknya ya, ditangani sama mekaniknya. Jadi jangan terus marah-marah ya, yang namanya yang make kan sampean, yang tahu kendalanya kan sampean, saya nggak tahu kendalanya. Yang jelas di sini barang masih bagus ya, saya udah di test drive gitu ya, barang bagus. Apabila semua di sini, motor di sini ya, apabila terjadi kendala tolong konfirmasi ke saya, ini mas gimana mas, nanti kan ya udah bawa sini, nanti diperbaiki apa yang perlu diperbaiki gitu ya. Seperti itu. Terus kita lanjut ke videonya ya. Nah, kita lanjut ke unit di depan saya ya. Unit di depan saya di sini ada ZS tahun 2015 warna hitam. Seperti apa, langsung saja ke videonya. Ini untuk bagian depan dia udah LED ya, udah LED lampunya. Ini lampu besarnya seperti ini lampu riting ya. Ini untuk bannya masih 10 tahun ya, bannya masih 10 tahun, dia udah cakram ya. Kaca pemakaian ya. Di sebelah kiri ini huruf J nya hilang ya, hilang ya, tapi nggak masalah lah ya. Untuk ke belakang seperti ini, lampunya udah bagus, cakep ya, udah cakep. Terus ke bagian kanan ya, ini masih utuh, masih bagus, semuanya bagus, ke depan juga bagus ya, bagus ya. Untuk speedometernya, kita lanjut speedometernya. Tuh, nah, di sini ada RPM, RPM. Ini ada baterai, kesehatan baterai. Ini oli, indikator oli di sini. Ini indikator kelistrikan. Ya. Semuanya normal, ya. Ini bensinnya di sebelah sini. Pakainya 95 ya. Untuk membuka bensin seperti biasa ini. Speedometernya 32.000 ya, 32.000. Untuk membuka bensin, bentar. Ya. Jadi ini dalam keadaan normal langsung tekan ke dalam, terus ke kanan. Nah, buka ya. Nah, seperti itu. Untuk membuka joknya kita langsung putar ke kiri, joknya seperti ini ya, luas sekali pokoknya guys, luas sekali ya, keadaannya bagus. Untuk joknya dalamnya bagus, joknya masih bagus ya. Nah,
Untuk suara mesinnya kita cek sound coba seperti apa mesin. Suaranya halus banget guys. Suaranya halus banget, ban belakangnya juga masih lumayan bagus. Suaranya halus sekali. Oke. Dan suaranya halus sekali guys. Monggo yang berminat silakan hubungi saya di ID line A0378 ya. Untuk semua kelistrikannya normal ya. Rating-rating semuanya nyala ya. Rating-rating semuanya nyala. Oke. Oke, seperti itu untuk ZS-nya tahun 2015. Barangnya bagus, dijamin bagus ya. Mesinnya dijamin oke. Silakan yang berminat silakan hubungi saya di ID line A0378. Dan saya spill sedikit motor stok lainnya ya. Stok lainnya di sini ada Hello Kitty ya. Hello Kitty ini 2014, barangnya bagus, cantik sekali. Buat anda-anda yang gadis-gadis, monggo ya. Silakan dipinang ini. Ini ada BWS ya, BWS-nya cantik banget ini, cantik banget. 2012 tapi barangnya istimewir ya. Istimewir barangnya. Oke. Di sini ada harga 20 ribuan, ini ada ya, VP125. Ini barangnya bagus, mesinnya tak jamin oke ya. Cuman ini bodinya saja kurang dilap, oke. Ya, yang bagian belakang di sini ada apa namanya? Cuki. Cuki ini harga 25.000. Kalau yang ini cuki ini dua ini 28.000. Ya. Kenapa beda mas? Beda, ini kan generasinya beda ya. Dilihat dari speedometernya, yang ini kan speedometernya kecil, ini besar ya. Dari pengeluarnya beda. Ini harga 28 ribuan, warna kuning hitam. Silakan, bahannya dijamin masih baru-baru. Yes ya, masih bagus-bagus. Nah, ini untuk harga ekonomis juga ada warna merah ya. Ini harganya cukup 23.000 ya. 23.000 silakan dipinang. Ini ada harga 30-an ya, ada mini 30-an. Di sini ada DCT, harga berkisar 27-28 seperti itulah DCT. Ini ada lagi 23.000 ya. Seperti itu. Silakan yang berminat hubungi saya di ID line A0378 ya. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Le orang apa orang kepenak kota Cilacap bercahaya.